dalam menjalani kehidupan kita di tahun 2020 ini ada banyak tantangan yang kita alami, terlebih pandemi COVID-19 yang melanda kehidupan kita, yang pada akhirnya membatasi berbagai aktivitas kehidupan kita. Tetapi oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga pada saat ini apa yang kita rencanakan, yaitu pelaksanaan perayaan Natal itu dapat diberkati oleh Tuhan, sehingga kita dapat melaksanakannya pada saat ini. Sukacita yang besar, kehadiran malaikat yang memberitakan kelahiran Sang Juru Selamat yang membawa terang, memberi pengharapan akan datangnya masa yang baru. Saat ini berita Natal kembali bergema, menyentuh hati kita, hati yang mungkin mulai lelah dan lesu oleh berbagai beban hidup. Itu telah datang membawa damai dan sukacita bagi kita. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Padamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika 5 ayat 1. Sungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 23. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang
Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Lukas 2 ayatnya 11-12. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Tuhan, di hari Natal ini,
hati kami terbuka untuk menyambutmu. Walau masih dalam situasi pandemi yang mengerikan, tapi kami tahu Engkau lebih berkuasa atas semua itu. Tuhan, Engkau datang membawa damai. Damaikanlah kami dengan sesama. Damaikanlah kami dengan dunia ini. Damaikanlah kami dengan alam ini. Dan biarlah Engkau berkenan lahir di hati kami. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Seribu Lilin. Kalau boleh lampu dimatikan. Lilin yang makan di tengah.
telah lahir.